Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan channel Maestro Pemimpi. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah rumah kecil, atau lebih tepatnya tempat kos begitu ya, yaitu dengan ukuran total ruangannya 2 meter 10 kali 13 meter. Jadi memanjang begitu ya teman-teman dan pemirsa. Kebetulan rumahnya juga belum jadi, sedang dalam pengerjaan. Hal yang menarik dari renovasi atau pengerjaan rumah ini adalah pembuatan daknya untuk lantai 2 begitu, menggunakan rangka baja ringan dan juga bata hebel. Dapat kita lihat di sini lebar jarak rangkanya, yaitu tentu selebar bata hebel, yaitu 20 cm. Kemudian untuk panjang jarak rangkanya, yaitu sesuai bata hebel juga, yaitu 60 cm. Jadi untuk arah melintangnya dipasang kaso baja ringan setiap 60 cm. Kemudian di arah membujurnya, di atas kaso dipasang reng dengan jarak 20 cm. Kemudian untuk kaso baja ringannya, di sini kita lihat diisi dengan adukan untuk menambah kekuatan. Ya teman-teman dan pemirsa, ini adalah view dari atap dak ruangan tengah. Kemudian kita keluar ke ruangan tamu. Ini adalah ruangan tamu. Nah, kemudian kita keluar lagi. Ini adalah teras. Ya, ini ada terasnya. Nanti juga kita akan coba cek ke atas daknya. Kita akan coba naik. Baik teman-teman dan pemirsa, ini adalah view dari tangga naik yang kebetulan juga belum jadi, terbuat dari kaso baja ringan juga. Mungkin nanti setelah jadi, total ada kurang lebih 10 anak tangga mungkin ya. Untuk tinggi daknya dari lantai bawah kira-kira 2,5 meter. Baik, kita sudah di atas dak teman-teman dan pemirsa. Dapat kita lihat lantai daknya sudah di plester untuk menutup nat sekaligus untuk menambah kekuatan. Di sini kami merasakan sangat kokoh, stabil, sama sekali tidak ada guncangan atau membal begitu. Jadi sangat recommended untuk pemirsa sekalian dan juga teman-teman barangkali akan membuat dak dengan bata hebel dan juga rangka baja ringan, tidak perlu ragu-ragu. Sekarang kita akan coba menuruni anak tangga. Kami rasakan di sini cukup stabil juga. Cuma ada sedikit suara, ya maklum karena disambung atau dijoin dengan skrup roofing saja. Ya, demikian teman-teman dan juga pemirsa sekalian. Review singkat dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.